Berarti kita bukan memelihara anak yatim, tapi kita memberi sedekah kepada orang yang kurang mampu, dan itu pahalanya besar. Tapi yang difokuskan ke anak yatim, karena sebelum baligh orang-orang atau anak-anak sebelum baligh itu rata-rata masuk kategori belum mampu mencari nafkah. Sama seperti orang yang puasa tidak mengenal lelah atau tidak berbuka-buka, dan sama seperti orang yang melakukan qiyamul lail tidak pernah lelah. Bayangkan ada orang puasa itu selalu puasa, selalu puasa. Ada orang yang salat tahajud tidak berhenti-berhenti. Ternyata pahala yang sama bisa didapatkan dengan memelihara anak yatim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustaz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bi ni'matihi tatimmu shalihan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syurli sadri wa yasirli amri wa ahlul uqdatan bin isayni yablahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan, insyaAllah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat duhur yang berhadir karena Allah, mudah-mudahan Allah balas kehadiran kita dengan surganya, insyaAllah. Bapak ibu yang Allah muliakan, ini hari pertemuan terakhir kita di dalam Ramadan, dan kita sedang membahas tentang amalan-amalan yang bisa menjadi penyebab kita dimasukkan ke dalam surga dan satu surga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sudah membahas 5 amalan, dan yang terakhir kemarin yaitu memperbanyak salat sunnah, kemudian memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sambung amalan berikutnya yang bisa menyebabkan satu surga bersama Nabi, yaitu menyantuni, merawat, mengasuh anak yatim. Dan ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, ana wa kafilul yatim fil jannah hakatha wa ashara bisubabati wal wusta wa farraja bainahuma syai'a. Kata Rasulullah, aku bersama pemelihara anak yatim di dalam satu surga begini, kata Rasulullah. Waktu beliau menyebut begini, beliau mengangkat tangannya dan beliau menunjukkan dua jarinya, yaitu as-subabah wal wusta, jari telunjuk dan jari tengah. Jadi beliau mengatakan, nanti aku dikumpulkan bersama orang-orang yang memelihara anak yatim begini. Waktu menyebutkan begini, beliau ingin mengatakan tidak ada jari penyelam, tidak ada jari yang menyelangi antara jari telunjuk dengan jari tengah.
berarti maksudnya sangat dekat dengan Nabi di dalam surga. Siapa mereka? Yang kafilul yatim. Kalimat kafil itu mulai dari menanggungnya, memeliharanya, mengasuhnya, ya, itu disebut dengan kafalah. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, ini salah satu amalan yang bisa kita berlomba-lomba di dalamnya, yaitu memelihara anak yatim. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang pemelihara anak yatim ketika Allah menyebutkan ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'u al-yatim. Apakah engkau tahu, apakah engkau tidak melihat orang-orang yang mendustakan hari pembalasan? Siapa mereka yang mendustakan hari pembalasan? Yaitu yang membiarkan anak yatim, yad'u al-yatim. Membiarkan anak yatim, bisa jadi kita langsung membiarkannya, tidak mengurusinya, tidak memeliharanya, tidak memperhatikannya. Atau kalau kita tak mampu memelihara, karena kita pun termasuk golongan miskin, maka termasuk membiarkan adalah tidak memberitahu orang-orang yang mampu tentang keberadaan anak yatim. Kenapa disebut mendustakan hari pembalasan? Allah berulang-ulang menyebutkan tentang iman. Itu puncaknya beriman kepada Allah dan hari akhir. Mankana yu'minu billah wal yawmil akhir. Itu berulang-ulang Nabi sebutkan. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi hari pembalasan adalah hari akhir. Kenapa disangkut pautkan dengan iman? Karena orang kalau percaya kepada Allah, maka seharusnya dia percaya kepada janji-janji Allah. Janji Allah itu ada dua, basyiran wa naziran. Ada janji yang berbentuk kabar gembira, ada janji yang berbentuk ancaman. Nah, kabar gembiranya Allah sediakan surga. Kabar ancamannya Allah sediakan neraka, azab yang pedih. Nah, kenapa kemudian disangkut pautkan dengan hari pembalasan? Kalau orang beriman lalu dia tahu indahnya surga, yakin, kalau tahu belum, tapi yakin keindahan surga, dan dia yakin Allah tidak akan melanggar janji dengan apa yang telah diturunkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis melalui lisan nabinya, maka dia tidak mungkin tidak pelihara anak yatim. Karena memelihara anak yatim salah satu cara mendapatkan surga. Oleh karena itu kebalikannya, kalau tidak mau pelihara anak yatim, berarti dia mendustakan janji Allah di hari pembalasan. Dia tidak percaya Allah akan muliakan pemelihara anak yatim. Maka Allah katakan yukazzibu bid-din, para pendusta hari pembalasan. Dia tak percaya kepada aku bahwa aku akan membalas kebaikan memelihara anak yatim. Jadi ini amalan yang dipastikan, selama kita tidak merusak amal itu, maka insya Allah janji Allah akan memberikan kebahagiaan, pasti akan ditunaikan Allah SWT. Lalu kemudian ada yang memelihara anak yatim tapi bisa saja tak dapat surga. Siapa mereka? Mereka yang tidak ikhlas karena Allah. Karena amalan yang tidak didasari dengan keikhlasan, maka Allah tidak akan memberi apapun. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu
dasarnya adalah bermakna murni, suci, dan juga bermakna melepaskan. Jadi kalau orang disebut ikhlas, dia benar-benar melepaskan hatinya dari ketergantungan terhadap selain Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut ikhlas, murni hatinya hanya karena Allah. Maka orang yang memelihara anak yatim bukan karena Allah, itu tidak dapat. Ya, contohnya pelihara anak yatim supaya dikenal orang. Jadi ada yang model pelihara anak yatim buat panti asuhan atau anak yatim, tapi tujuannya untuk mendapatkan uang masuk melalui proposal. Ya, anak yatim 20 orang, dalam proposal 200 orang. Nah, ini bukan masuk surga, ini masuk neraka. Nah, jadi itu bukan ikhlas karena Allah. Dia ingin dirinya dipuji, dia ingin dikenal oleh semua orang bahwa dia adalah orang yang dermawan, pemelihara anak yatim. Jadi permainan ingin dipuji itu bukan permainan zahir, tapi permainan hati. Ada orang yang buat panti asuhan, lalu dia buat betul, dia buat langsung namanya, nama panti asuhan pakai namanya. Apakah itu ria? Tidak, selama dia tidak bermaksud untuk mengharapkan puji. Dia hanya ingin memastikan bahwa ini jangan sampai panti ini direbut oleh orang. Yayasannya jelas, namanya jelas, itu aman. Jadi permainan memamerkan itu permainannya hati. Karena kita pelihara anak yatim, kadang-kadang memang tidak mungkin kita sembunyikan. Jadi itu yang pertama, yang bisa menghanguskan amal memelihara anak yatim adalah kita tidak melakukannya karena Allah. Dan ini kadang-kadang dalam Ramadan kan banyak tu kantor-kantor panggil anak yatim dalam acara. Itu untuk apa? Kalau benar-benar ingin memeliharanya, memberikan hadiah, menyenangkannya, maka insya Allah dapat pahala. Tapi kalau uang yang diberikan kepada anak yatim itu uang kantor, maka yang masuk surga adalah kantornya. Orangnya nak masuk, peng-peng gantung, kasih makan anak yatim, uang-uang kantor. Yang masuk surga kantor. Jadi ini juga harus benar-benar ikhlas karena Allah. Dan ada yang membuat hangus amalan memelihara anak yatim yang kedua, yaitu dengan cara mengungkit-ungkit amal tersebut. Nah, jadi mengungkitnya kepada si orang yang dibantu, anak yatim tersebut, atau kepada orang lain. Bisa saja dia dengan sengaja mengatakan, ini kalau tidak ada saya, apa ada orang lain yang pelihara anak yatim di sini? Itu anak-anak yatim itu kalau saya tidak kasih sekolah, memang ada tidak yang lain yang bisa bantu kayak saya bantu? Nah, jadi dia mulai memamerkan, atau dia menyebut-nyebut, dia ungkit-ungkit selalu dalam semua kegiatan, dalam semua acara. Dia mengatakan, walaupun dengan kalimat yang rendah hati, alhamdulillah sampai hari ini saya sudah pelihara sekitar 1,000 anak yatim. Padahal orang tidak nanya dan tidak ada hubungan untuk diungkit-ungkit, tapi dia ingin mengungkitnya. Mengungkit itu setelah dilakukan, dibicarakan dengan sengaja, itu bisa hangus tu. Dan yang ketiga, yang bisa menghanguskan amalan memelihara anak yatim, menyakiti anak yatim tersebut. Bagaimana menyakiti? Setelah kita pelihara, kita bilang sama anak yatim itu, kamu harus tahu diri ya, kamu itu bisa sampai kayak gini hari ini, ini karena kami ini. Kamu harus paham, saya yang sekolahkan kamu. Makanya jangan sampai hari raya pun tidak nampak ke rumah. Harus tahu diri sikit. Kamu bisa selesai di pesantren, saya yang bayarkan SPP-mu. Nah, kita sudah mulai, dia bersedih dan dia merasa tersinggung karena setelah kita kasih ternyata kita menyakitinya, memarahinya,
dengan alasan dia tak berbakti. Nah, ini kesalahan kita, Pak. Jadi kita berbuat baik masih berharap balas budi dari orang yang kita jadikan objek berbuat baik. Ini salah satu kesalahan orang berbuat baik adalah mengharapkan dibalas kebaikannya. Ya, termasuk kesalahan kita orang tua, kita berbuat baik sama anak, ada kalanya tidak murni karena Allah, tapi karena kita ingin anak kita membalas kebaikan kita. Jadi sehingga anak kita tidak balas, kita kecewa. Kita selalu mengatakan ke anak, kamu itu seharusnya kalau sudah punya uang, ya jangan lupakan kami lah. Yang dulu sekolahkan kamu kan ayah, udah ratusan juta ya sekolahkan kamu. Masa sekarang udah jadi PNS, 1 juta sebulan pun kamu tidak sanggup kirim. Ini berarti kita mulai berharap balas dari manusia. Padahal memelihara anak termasuk amalan yang Allah sudah catat pahala yang besar. Begitu juga dengan anak yatim. Habis kita pelihara, lalu kita menyakiti perasaannya. Nah, ini 3 perkara ini Allah sebutkan, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Janganlah engkau membatalkan sedekahmu dengan mengungkit-ungkitnya dan menyakiti orang yang menerima sedekahmu. Begitu juga pelihara anak yatim. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini amalan yang paling mulia, tapi jangan dihapus, jangan dibatalkan dengan keadaan kita yang mengungkit, menyakiti atau bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang disebut anak yatim siapa? Al-yatim adalah anak yang kehilangan atau meninggal ayahnya dan dia belum berumur baligh. Itu yang disebut yatim. Yang disebut yatim, anak yang meninggal ayahnya dan belum berumur baligh. Begitu sudah baligh, tak lagi disebut yatim. Kalau masih disebut yatim, ini kita semua yatim. Saya yatim piatu. Ini wajah-wajah bapak ke anak-anak yatim semua ini. Pulau yang kedua-dua cipreh, generasi berikutnya jadi yatim. Apakah kita yang sudah meninggal ayah ibu masih disebut yatim? Tidak. Karena sudah melewati masa baligh. Jadi yang namanya memelihara anak yatim, memelihara anak-anak yang belum baligh dan ditinggalkan oleh ayahnya. Yang selama ini kita lakukan, ada yang kita berikan santunan di pesantrennya, dia sudah baligh. Berarti kita bukan memelihara anak yatim, tapi kita memberi sedekah kepada orang yang kurang mampu, dan itu pahalanya besar. Tapi yang difokuskan ke anak yatim, karena sebelum baligh, orang-orang atau anak-anak sebelum baligh itu rata-rata masuk kategori belum mampu mencari nafkah. Kewajiban kita memberi nafkah kepada anak yatim kapan? Ketika dia belum baligh kalau laki-laki. Nah, ini bukan karena yatim. Kewajiban kita memberi nafkah kepada anak sendiri dulu. Sampai kapan? Kalau laki-laki sampai baligh. Kalau anak perempuan sampai dia menikah. Itu kewajiban kita memberi nafkah. Namun hari ini gaya hidup berubah. Anak kita sudah baligh tapi tidak terbiasa hidup mencari penghasilan. Ada yang masih kuliah, ada yang sudah kuliah tapi masih dihidupi oleh ayah ibunya. Bahkan ada yang kuliah sampai ngambil S3 masih ayah ibu yang kirim uang. Padahal tidak wajib lagi. Dulu gaya hidup dulu dari masa Nabi itu baligh itu sudah cari rezeki sendiri. Baligh pelihara kambing, berdagang, itu sudah mencari rezeki sendiri.
gaya hidup kita, berkembangnya zaman, berubah gaya hidup. Nah, makanya hari ini anak kita walaupun sudah balik, tidak mampu mencari nafkah. Karena sistemnya kuliah. Kuliah dulu. Dia balik dari SMP, sudah balik. Sambung dulu SMA, sambung dulu kuliah. Nah, nanti sudah kuliah, belum tentu punya pekerjaan, kita lagi yang beri nafkah. Makanya tidak tentu hidup hari ini, Pak. Ada yang tidak selesai kuliahnya saja bisa jadi presiden. Ini contoh. Ini bukan kisah nyata, contoh aja. Jadi Bapak Ibu, tidak tentu hidup ini. Jadi kalau begitu, kenapa disasar kalimat yatim? Memperhatikan anak-anak yang meninggal ayahnya tapi belum mampu mencari nafkah. Itu yang sebenarnya kita sasar untuk kita pelihara. Anak-anak meninggal ayahnya umur 2 tahun, 5 tahun. Karena anak laki itu biasa baliknya antara 12 sampai 15. Antara itu balik. Itu anak-anak di bawah itu. Itu kalau kita menyantuninya, memeliharanya, maka kita termasuk golongan orang-orang yang insya Allah akan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan syarat jangan batalkan amal tadi. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, kadang-kadang kita dibisikkan oleh syaitan untuk tidak memelihara anak yatim, karena anak yatim kadang-kadang punya karakter yang nakal, batal. Kita dibisikkan oleh syaitan, kepuka pelihara aja, nak ngingkuk batal ni. Malah kita sebut semenjak anak ayah ini, semenjak anak ada bapaknya, coba lihat, kau batat kan? Anak yatim tu rata-rata batat, Pak. Nakal. Kenapa? Karena tidak ada lagi profil yang dia takuti. Sama mama, itu anak-anak tidak takut. Karena mama itu penuh dengan kasih sayang. Ya. Makanya anak-anak ni walaupun dicubit sama mama, tetap meluk mama. Kalau kita yang cubit, meluknya mama juga. Bapak pernah cubit anak kita lalu dia panggil ayah, habis dia kita cubit? Tidak. Tapi bapak pernah lihat anak habis dicubit sama mamanya, dia masih manggil mama, dia panggil. Kenapa? Dia lebih dekat hati dengan mamanya. Dan tapi kehidupannya bisa berjalan dengan baik karena ada ayahnya. Itu digerham sama ayahnya saja sudah cukup. Mamanya sudah berkali-kali bilang nak pergi mandi, sudah hampir azan, tidak mandi-mandi juga itu, karena dia tahu mamanya tidak mungkin marah-marah sama anak yang dicintainya. Sudah 3 kali disuruh mandi, tidak mandi-mandi. Begitu datang ayahnya, mengisipa. Itu dengan anak-anak, dengan gayung-gayung, dengan kamar-kamar mandi, bertuh mendum. Di situ trauma dia itu. Cukup sekali, besok sudah mulai mandi, Pak. Sebelum pulang ayahnya sudah mulai mandi. Kenapa dia bisa menjalani syariat dengan baik? Ayahnya. Begitu bunyi azan, ayahnya cuma gerham. Aham. Nak dengar, Bang? Cuma ditanya, nak dengar, Bang? Seharusnya kan jawabannya, nah, kan selesai di situ. Tapi tidak, jawaban itu tidak dijawab, Pak. Langsung bertuh itu. Bertuh apa bahasa Indonesia-nya? Meletus. Meledah. Itu langsung, maksudnya lari terbirit-birit itu. Itu baru ditanya, itu belum, tidak perlu jawaban itu. Nak dengar, Bang? Nak dengar azan? Nah, begitu ayahnya meninggal, orang yang dia taati, takuti, yang segani, itu hilang. Makanya berubahlah karakternya menjadi anak yang nakal, batal. Lalu syaitan mengambil kesempatan itu membisik ke hati kita, tak usah pelihara. Yang kemarin yang naik pohon mangga kamu siapa? Kan dia. Untuk apa kita pelihara dia? Nah, lalu kita akhirnya tidak mau memelihara. Padahal dengan kita pelihara, di situ kita mengambil kesempatan untuk berbuat baik kepadanya dengan menasihatinya. Kita panggil, sini nak, ini mulai hari ini om akan kasih jajan untuk kamu di pesantren sekian. Tapi ada syarat, kalau kamu tinggal salat, maka om tak kasih lagi. Om akan berikan beasiswa untuk kamu. Semua om gratiskan sekolah saja, tapi dengan syarat, kalau tidak lulus belajarnya, om hentikan. Kita mulai masuk menjadi orang yang memperbaiki. Apa untung baiknya Bapak Ibu? Begitu dia menjadi anak yang alim, saleh,
seluruh pahala dia. Selain pahala kita pelihara dia, seluruh kebaikannya itu menjadi amal jariah untuk orang yang mengajaknya kebaikan. Cuma orang tidak mau berebut. Kenapa? Anak betat, anak nakal. Disitulah syaitan bermain untuk membuat kita tak memelihara anak yatim, sehingga kita biarkan. Anak yatim itu pertama karakternya memang begitu. Yang kedua, anak yatim itu kenapa disuruh perhatikan oleh Allah? Karena roda ekonominya putus dengan meninggalnya sang ayah. Walaupun ibunya mampu mencari nafkah setelah itu, tapi tetap berefek, yaitu ibu tidak lagi bisa menjadi ibu yang baik. Bayangkan begitu meninggal ayah, si ibu itu harus mengganti ayahnya, jualan. Itu ada yang kadang-kadang tidak pernah dia jualan lontong, gara-gara meninggal ayah terpaksa jual lontong ibunya. Pagi-pagi sudah keluar. Dulu waktu ada ayah, si ibu yang ngurusi dia, sekolah, mandikan, perhatikan sholat subuh, ngantar ke sekolah. Semenjak ayah tak ada, ibu yang harus mencari nafkah. Anak terbengkalai, sekolah datang terlambat, baju nak ada yang gosok, mandi pun belum tentu, sholat subuh pun ketinggalan. Dulu tak begitu, maka kacaulah roda kehidupan. Kenapa? Ekonomi menentukan gaya hidup. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu yang Allah muliakan, datanglah kita memeliharanya. Lalu si ibu berterima kasih, dia sudah bisa normal kembali dengan kita pelihara anaknya. Itu membuat keberkahan Allah, rahmat Allah turun kepada yang memelihara anak yatim. Cuma yang perlu kita catat baik-baik, yang sebenarnya wajib memelihara anak yatim bukan si ibu. Tadi yang kita gambarkan kebiasaan yang terjadi, yang wajib memelihara anak yatim adalah wali daripada ayahnya. Siapa orang pertama yang wajib memelihara anak yatim itu? Kakeknya, ayah dari ayahnya. Kalau kakek sudah meninggal juga, bahkan sudah duluan meninggal, maka digantikan posisi oleh saudara kandung ayahnya yang laki-laki, pak wanya, oomnya, pak ciknya, tulangnya. Itu orang-orang yang wajib pelihara anak yatim. Orangnya ohana di pak wa truk wate bagi warisan dah. Oom sampai ke rumah waktu tanya, warisan dah dibagi? Ini jangan lupa undang oom ya kalau bagi warisan. Itu yang dia tanya. Setelah itu dia tak pelihara anak adiknya, tak pelihara anak abangnya. Disitulah yang disebut orang yang mendustakan hari pembalasan. Salah satu yang dibenci Allah adalah para wali yang kemudian menelantarkan anak yatim. Ibu tidak pernah disuruh untuk pelihara anak yatim, karena seorang istri bukanlah orang yang diberi tanggungjawab nafkah memelihara anak. Tak ada, bukan memelihara anak, menyanggung nafkah anak. Sekarang kan terbalik, gara-gara wali tidak mau berbuat, akhirnya ibu jadi korban, hancur segala kehidupan. Yang dosa siapa? Wali, Pak. Kan orang hari ini suka-suka jadi wali, wali nanggro, wali kota, pelihara anak yatim tidak ada. Padahal wali bertanggungjawab penuh terhadap anak yatim dari anak adiknya. Oh, ada lima orang, lima-lima apa yang ada pelihara? Seberapa besar? Semampu kita. Kalau kita cuma mampu memberi uang jajan tiap bulan 100-100 ribu ya nak, untuk sekolah, ya itu semampu kita. Bisa jadi kita juga miskin, semampu kita. Maka hati-hati menjadi wali yang tak memelihara anak dari orang yang wajib ditanggung nafkahnya. Nanti paling hari raya, hari raya angpau, angpau pi 10 ribu ya, kan? Kasih angpau ke keponakan-keponakan yatim, sini nak, sini pak wa kasih angpau 10 ribu. Sudah bertahun-tahun, kalaupun ada setahun sekali 10 ribu, bapa pak wa lagi nyawa 10 ribu setahun. Pak wa apa ini? Ini masya Allah besar dosa, Pak. Kita ini besar dosa kalau tidak pelihara anak yatim. Karena kalau urusan pelihara anak yatim ini, jalur wajibnya ke wali, sedangkan orang di luar wali
itu bisa menjadi dosa kalau dia telantarkan, kalau tidak ada yang pelihara sama sekali. Tapi yang garis wajib itu wali. Nah, ini yang kadang-kadang dilewatkan oleh banyak orang, sehingga dia hidup senang, dia beli ini, beli itu, dia malam-malam dari 10 terakhir Ramadan dia sudah keliling sama anak istrinya dari satu toko ke toko lain, dia cari yang serba 35 ribu, bawa semua satu keluarga itu sampai tidak sholat tarawih, tapi anak-anak adiknya tidak dia belikan baju, tidak dia belikan nafkah untuk Ramadan, tidak dikasihnya. Terpaksa mamaknya jualan mie calu, walaupun tidak semua mamak mie calu yang jualan janda, ada juga yang bukan janda pak. Tapi mie calu yang janda jualan itu harus lebih kita utamakan untuk beli. Jadi kalau mau beli mie calu, datanya oleh ibu janda atau bukan? Nah, kata si maknya, urusankah janda itu ke hak? Enggak, janda saya mau saya lamar katanya. Nah, itu lebih bagus lagi. Jadi memelihara anak yatim itu bagus, lebih bagus lagi mamak-mamaknya kita pelihara sekaligus. Nah. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, orang kalau tidak ada keraguan terhadap janji Allah dan Nabi, sungguh hartanya dia peruntukkan salah satunya untuk memelihara anak yatim, terutama dari yang jalur yang wajib dia pelihara. Dan itu yang membuat kita bahagia nanti. Yang lain itu kan pak, kita pelihara kucing, kita misal pelihara kucing, kucing yatim, ada jaminan masuk surga bersama Nabi pak. Kita pelihara anak amia, kucingnya yatim, mana kita tahu kucing yatim atau tidak? Karena kucing itu tidak ada bapaknya. Ya bapaknya suka-suka, siapa yang ketemu ketemu. Di leher tiga ke mana? Itu anak-anak kucing itu kalau kita pelihara hanya mendapat pahala memelihara makhluk Allah. Tapi itu kita lebih utamakan daripada memelihara anak yatim. Ini ada yang model pelihara kucing pak. Oh, beli kucing dulu, kucing 3 juta, lalu beli kandang kucing, kandang kucing 3 juta, lalu beli makanan kucing, makanan kucing sebulan 3 juta, habis kurung juta pelihara mi. Anak keponakan yang yatim tak dipeliharanya. Kata si kucing, kah berat membinatang daripada ke binatang? Kata si kucing, cuma tak terdengar aja. Jadi ini aneh, aneh orang menghabiskan harta pada sesuatu yang tak disuruh. Kucing itu bukan binatang yang perlu dipelihara, dan dia binatang yang bisa hidup sendiri tanpa pelihara. Ada orang-orang yang tertipu, mengira kucing itu sunnah pelihara, karena ada hadis Nabi tentang pelihara kucing. Ada hadis yang dibaca oleh orang-orang, Nabi punya kucing namanya Mu'izza. Nah, kalau ditulis dalam bahasa Indonesia-nya Mu'izza. Nah, supaya nampak keren, hanya tulis Mu'izza, Mu'izza. Lalu kemudian Nabi pernah kucingnya tidur di jubahnya. Saking sayangnya Nabi ke kucingnya, dia tidak mau membangunkan kucing itu, dipotong jubahnya. Hadis itu dipakai orang-orang untuk membeli kucing hari ini, pelihara kucing. Padahal tak pernah baca itu hadis, itu bukan dhaif pak, itu hadis palsu, itu bukan hadis lemah, palsu. Saking palsunya di dalam kitab hadis palsu pun tak ada. Yang ada ke di Google tengah bersebar-sebar. Kada pelihara mi kedanya orangnya. Anak yatim mana ada pelihara? Kucing ramai-ramai pelihara. Beradab bangai pak. Makanya ni yang pelihara kucing jual pak. Ambil uang itu pelihara anak yatim. Nih. Jadi jangan tertipu dengan hadis-hadis yang palsu. Sedangkan hadis pelihara anak yatim hadis sahih semua, hadis kuat semua. Nah, jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, mau bersama Nabi di surga, peliharalah anak yatim. Satu lagi pak, sebelum saya pindah ke judul lain, memelihara anak yatim itu tidak mesti kita masukkan ke rumah kita. Biarkan dia bersama ibunya, cukup kita yang kirimkan nafkahnya, apakah beras 1 bulan, apakah bayar SPP dia di pesantren yang tak mampu dibayar oleh ibunya, itu memelihara anak yatim. Jadi tidak mesti bawa ke rumah, karena kalau bawa ke rumah banyak mudarat.
Pertama, dia bukan mahram kita. Kalau bawa anak yatim ke rumah, kita tidak boleh nampak aurat. Kalau anak perempuan itu anak yatim, kalau anak yatimnya laki-laki, istri kita tidak boleh nampak aurat di depannya. Anak-anak kita pun tidak boleh nampak aurat di hadapannya. Maka sebaiknya jangan pelihara di rumah, biarkan dia bersama ibunya. Kalau perlu, dengan ibunya kita nafkahi. Karena Rasulullah pernah mengatakan, as-sa'i 'alal armalah wal yatim, barang siapa yang melakukan sa'i bersama anak, bersama janda dan anak yatim. As-sa'i ma'al armalah 'alal armalah wal yatim, yang melakukan sa'i bersama janda dan anak yatim. Bapak pernah sa'i bersama janda dengan anak yatim? Nyan sa'i nyan kan sa'i umrah, bukan sa'i temannya tawaf. Sa'i itu artinya berjalan, makanya sa'i itu jalan, sa'i itu jalan. Jadi maksudnya yang berkeliling-keliling membantu memelihara janda dan anak yatim, maksudnya mamaknya diberi nafkah, anaknya diberi nafkah, tiap-tiap bulan kita kasih beras, Pak. Apa kata Rasulullah? Fahuwa kal mujahid fi sabilillah, maka dia sama dengan pahala berjuang fi sabilillah. Kita berjuangnya dengan cara keliling-keliling, pelihara sana, kita cari rumah-rumah janda anak yatim yang miskin. Itu banyak sekali, Pak. Kalau bapak ke Nisam, masya Allah, ramai sekali yang begitu, Pak. Tinggal di rumah gubuk, rumahnya saja hampir jatuh. Tanah dapur, tanah di dalam rumah itu tanah, tidak ada semen sedikit pun. Kompor cuma satu, pakai kayu. Kemudian panci sudah hitam, tidak ada ganti, tidak ada yang perhatikan. Maka ada syaraya para pemimpin yang hanya hidup mencari proyek, tapi tak pernah memperhatikan rakyatnya yang menderita. Banyak sekali, Pak. Maka orang yang berkeliling-keliling menolong janda dan anak yatim, pertama, dia dihitung seperti orang berjuang fi sabilillah. Yang kedua, kata Rasulullah, disambung hadis dalam riwayat yang sambungan ada yang berbeda, fahuwa kasaim la yaftur, kasaim la yuftir, wa kalqaim la yaftur. Pahalanya sama seperti orang yang puasa tidak mengenal lelah atau tidak berbuka-buka, dan sama seperti orang yang melakukan qiyamul lail tidak pernah lelah. Bayangkan, ada orang puasa itu selalu puasa, selalu puasa. Ada orang yang salat tahajud tidak berhenti-berhenti. Ternyata pahala yang sama bisa didapatkan dengan memelihara anak yatim. Kita mungkin tidak tahajud, tidak sanggup kita tahajud mungkin banyak-banyak. Kita mungkin tidak sanggup puasa terus-terusan. Tapi kita tiap bulan keluar gaji, itu 500 ribu sudah kita bagi tu. Yatim ini, adik bapa, anak bapa, anak adik kita, anak abang. Kita kirim terus 1 juta. Gaji kita, kita sepertiga untuk mereka. Maka pahalanya lebih hebat daripada orang salat tahajud, lebih hebat daripada orang yang selalu puasa sunnah. Dan itu orang kadang-kadang tidak mau mengejar itu. Waktu meninggal baru minta balik. Pas meninggal baru, ya Allah, izinkan aku kembali ke atas dunia, ya Allah. Aku akan memelihara anak adikku, ya Allah. Akan kupelihara anak abangku, ya Allah. Izinkan sebentar saja, akan kukirimkan SPP anak-anak yatim yang tak mampu sekolah, ya Allah. Yang watai meninggal baru laki, watai udik panajuk. Padahal uang masya Allah, gaji masya Allah, gaji sampai 10 juta, belum kena THR, belum kena gaji 13, belum lagi makan siang gratis. Banyak sekali, Pak. Kena tunjang sana, kena tunjang sini. Kalau dosen ada sertifikasinya, guru sertifikasinya, ke anak yatim tak kasih. Untuk belanja pribadi habis-habisan, menyesallah dia ketika meninggal dunia. Maka siapa yang berbahagia? Yang di tangannya puluhan anak yatim dipeliharanya. Allah pelihara hartanya di dunia, Allah pelihara di akhirat. Karena kita semakin banyak mengeluarkan sedekah di atas dunia, semakin besar Allah berikan. Kenapa? Karena Allah tahu dari keran ini, dari selang ini akan keluar menuju ke tempat yang baik. Tapi dari selang yang lain yang kriat-kriat, yang pelit-pelit, Allah nak mau kasih banyak. Kenapa? Dia tidak bermanfaat untuk orang banyak. Makanya yang ahli sedekah dermawan itu dipelihara Allah, Pak. Makin terus-terus bertambah, gaji bertambah, kemudian naik promosi, Pak. Jabatannya bertambah. Udah sampai eselon 6 udah. Urung eselon 4 apa eselon 1 yang lebih tinggi. Itu bingung kalau bapaknya.
Dah eselon 1 lebih tinggi. Ha, berarti dia sudah eselon 0 saking tingginya. Allah yang naikkan, Allah naikkan. Semua bertambah. Bayangkan. Itu akibat keberkahan yang Allah beri. Dan itu belum dapat janji di surga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Terakhir. Terakhir ni 5 minit saja. Karena ini hari terakhir. Amalan berikutnya yang membuat kita bisa bersama Nabi adalah memelihara anak-anak perempuan kita sampai dewasa dan menjadi salihah. Nabi yang mengatakan itu. Saya bacakan hadisnya. Hadis yang sahih semua. Yang pertama dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah, "Man 'ala jariyatain," barang siapa yang memelihara dua anak perempuannya, "hatta tadaraka," sampai keduanya tumbuh dewasa, "dakhaltu ana wa huwa fil jannah ka hatain wa dhamma asabi'ahu," maka aku, kata Nabi, akan bersama orang yang memelihara anak perempuannya dengan baik di surga nanti begini, kata Rasulullah. Jadi kembali Rasulullah menyatukan dua jarinya bersama orang yang memelihara anak perempuan. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah, "Man kana lahu salasu banat," barang siapa yang diberikan tiga anak perempuan, "wa salasu akhawat," atau diberikan tiga saudara perempuan, "ittaqallah azza wa jalla wa aqama alaihinna," lalu yang memelihara mereka bertakwa kepada Allah dan kemudian menjadikan mereka orang yang bertakwa. Jadi kita pelihara anak perempuan kita sampai semuanya bertakwa. "Kana ma'i fil jannah hakadha wa ashara bi asabi'i al-arba'." Maka orang-orang yang memelihara anak-anak perempuannya atau saudara perempuannya itu akan bersamaku di dalam surga seperti begini. Rasulullah mengangkat empat jarinya. Artinya dia bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu surga. Ya, ini semua diberikan untuk siapa? Yang berjuang habis-habisan memelihara anak-anak perempuannya atau saudara-saudara perempuannya. Nah, jadi bagaimana dengan kita yang tidak ada anak perempuan? Pelihara anak yatim. Kita punya anak laki semua. Kalau kita tak punya anak perempuan, cari jalan lain menuju surga. Jalan pertama, peliharalah anak yatim, anak-anak abang kita tadi. Jalan kedua, ya cari anak perempuan lah. Dari siapa? Ya dari istri yang baru lah. Mana ada lain caranya, Pak? Ada mencari kau. Jadi ya kayak gitulah caranya. Nabi Ibrahim tak punya anak, maka dia mencari yang lain. Maka muncullah Hajar. Nah, maka kita boleh. Cuma masalahnya yang di belakang tak boleh. Yang belakang sana itu, ini belakang tirai. Itu kadang-kadang tak membolehkan. Oh macam-macam roh ni. Baik ni ikut ustaznya begah katanya. Ustaznya kebegah tak kaya. Gaunya hana perumah kedua agak. Itu sudah betul, memang begitu. Jadi bapak ibu yang Allah muliakan, oleh karena itu jangan sia-siakan mendidik anak perempuan, Pak. Kenapa disebut anak perempuan? Kenapa tidak disebut anak laki? Anak perempuan lebih besar tanggungjawab kita. Masa kita mendidik dia lebih panjang sampai dia menikah. Kemudian dia punya kepribadian yang berbeda dengan laki-laki. Laki-laki itu kalau dididik dengan baik, itu umur-umur balik dia sudah mulai menjalankan apa yang dididik. Perempuan sangat labil, sangat labil. Dididik di rumah baik. Begitu sampai di sekolah, dirayu sama abang letingnya satu orang, sudah di situ berubah. Jadi perempuan ini bukan makhluk yang lemah, tetapi punya sisi-sisi yang perlu kita kuatkan, dan itu butuh waktu yang panjang. Dia punya rasa marah yang tidak bisa diprediksi, ya, yang sering melampiaskan kemarahan, bunuh diri, kemudian ngambek, kemudian pergi dengan pacar, melarikan diri. Itu rata-rata terjadi pada anak perempuan. Makanya cara mendidik perempuan itu tidak boleh dengan kasar. Rasulullah mengatakan, "Istausu bin nisa'i khairan." Kalau engkau mau didik anak perempuan, wasiatkanlah atau nasihatilah anak perempuan baik. Baik. Baik anak perempuan, baik istri. Cara membuat
ketenangan supaya mereka benar-benar taat, benar-benar baik. Itu dengan nasihat, Pak. Tidak bisa dengan pukul. Karena perempuan ini tercipta dari tulang rusuk. Kalau dipatahkan, kalau diluruskan dengan keras, patah. Kalau tak diluruskan, bengkok. Kalau kita bilang sama istri kita atau anak perempuan kita, misal kita temukan dia melakukan satu maksiat, dia punya pacar, lalu kita tunggu di rumah. Di rumah sudah ada balok satu, ya, balok kayu, Pak, sudah kita siapkan. Begitu dia pulang, langsung kita pukul dengan balok kayu, Pak. Lalu kita bilang, kalau tidak mau taat sama ayah, pergi, jangan pulang-pulang. Pergi dia tuh. Kenapa dia pergi? Ada yang nampung, Pak. Siapa yang tampung? Pacarnya. Nanti dia telepon pacar yang dia panggil ke pacarnya, ya, yang yang kajemput ke gitu. Gitu. Pertama yang, kemudian bahasanya ke, Pak. Nah, yang kajemput ke gitu. Kayu si dia aku katanya. Dijemput sama pacarnya tuh, tinggal di rumah pacarnya, dicari kau sama pacarnya. Kenapa dia hilang dari peredaran kita? Karena kita keras terhadapnya. Anak perempuan itu luluh dengan nasihat. Maka dudukkan kalau dia melakukan maksiat, dudukkan. Kasih tahu, nak, yang pelihara kamu ayah, yang melahirkan kamu ibu. Bayangkan ibumu yang membawamu 9 bulan. Dia yang mendidikmu, kami yang mengeluarkan harta untukmu. Tapi engkau sakiti perasaan ibumu, yang berkubang darah ketika melahirkanmu. Ayah keluar siang malam, bahkan waktu matahari begitu kuat, ayah tidak peduli demi menghidupkanmu. Hari ini engkau khianati kami. Sudah ayah bilang jangan pacaran, tapi kamu begini, sakit sekali hati kami, nak. Lalu bapak pura-pura nangis. Ini pura-pura nangis ini jangan kasih tahu anak. Ini bapak pura-pura nangis dulu, ya, jangan. Bapak pura-pura nangis, bapak keluarkan air mata. Itu taruh dulu lah, air-air apalah sini taruh. Nangis di depan dia. Mamanya enggak usah pura-pura, memang udah nangis. Insya Allah, itu kalau begitu cara didik, dia taubat. Tapi menyomodel hantam sana, hantam sini, sipak, kena sipak gini. Nampaknya aja dia takut. Kemudian dia mulai membenci ayahnya. Lalu dia mencari ayah yang lain. Karena istrinya pun udah benci juga sama ayah ini. Lalu kerjasama sama anaknya. Nah, akhirnya kawin sama ayah lain yang lebih lembut. Nah, lebih lembut, udah PNS. Karena ayah yang lama baru CPNS, belum sempurna. Di situ dia dapat ayah yang baik. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu, pelihara anak perempuan baik-baik. Karena anak perempuan itu adalah salah satu investasi terbesar untuk bisa bersama Nabi di dalam surga. Maka beruntung sekali kalau bapak punya anak perempuan sampai besar, dia salehah. Ya. Ukuran salehah anak perempuan sampai kapan, Pak? Di mana kita tahu ukuran salehah anak perempuan? Di mana kita tahu ukuran kita berhasil mendidiknya menjadi anak salehah? Ini terakhir nih, ini penutupnya nih. Yaitu ketika dia menikah dan dia berbakti pada suaminya, kita telah berhasil mendidik anak kita menjadi anak yang salehah. Ini anak ukuran ini. Jadi jangan pikir anak perempuan itu ukurannya harus menjadi orang alim, jadi tengku, mengajar. Dari dulu sejarahnya, Nabi tidak memporsikan anak perempuan untuk menjadi orang-orang yang tampil di hadapan umum. Tidak. Bahkan itu banyak fitnahnya kadang-kadang, Pak. Banyak fitnah. Ya. Tetapi perempuan itu masuk surga, salah satu jalan yang paling kuat adalah berbakti pada suaminya. Di situ ayahnya berhasil. Makanya semakin hebat dia berbakti ke suaminya, semakin dekat ayah ibunya menuju ke surga. Makanya waktu tanya ada perkahwinan, waktu kita nikahkan anak, itu nasihatnya apa? Nak, taat sama suamimu. Kalau suamimu tidak bisa pulang hari raya, ikut dia, jangan ikut kami. Kalau ayah meninggal, tetap taat sama suamimu. Walaupun engkau tidak bisa pulang, gara-gara suamimu tak bisa pulang, tidak mengapa nak, yang penting taat sama suamimu. Itu surga kita, Pak. Ini ndak. Begitu anak perempuan ndak pulang, langsung kita telepon, ikah nah kamu, ya. Semenjak kahwin mai agam bangainya kah anak kau ni orang raya. Ini ndak boleh begitu. Seharusnya kamu pulang. Ini kan orang tuamu. Itu kan hanya suamimu. Itu pun kamu ketemu cuma di kuliah.
ketemu sama kami dari dalam perut. Itu salah nasihati anak begitu. Biarkan dia taat sama suaminya. Jadi itu yang akan menyebabkan kita masuk surga dan satu surga bersama Nabi SAW.